Selamat sore, brother. Sekarang aku mau mau unboxing gift. Aku mau unboxing gift dari kalian semua yang kemarin aku udah bawa dari teater. Di teater. Yes. Gua kalau misalkan yang kasih gift ini belum nonton, semoga nanti bisa nonton di siaran ulangnya, oke? Okay? Oke. Okay lah ya. Kenapa cakep banget ya? Thank you banget loh. Oh, itu suara kipas angin guys, suara kipas angin. Soalnya AC-nya lagi nggak aku nyalain, jadi aku pakai kipas angin. Gitu ya guys. Sebenarnya tadi aku lagi melakukan sesuatu, terus aku lelah, terus akhirnya aku memutuskan untuk berhenti sejenak dan makan dulu. Sambil habis makan, pedes banget ya makannya ya, soalnya aturan tadi makannya aku sambil showroom ya. Soalnya hari ini sebenarnya nggak pikiran untuk showroom sih. Dia terus makannya sambil showroom tuh, aku mama aku masak. Mama masak sambal. Jadi kalau mama masak sambal buat aku, kayak standar pedesnya tuh aku gitu loh guys. Oke, disuruh cobain aku. Nah, tadi tuh aku makan pakai sambal daging sapi. Pakai soun, pakai kecap gitu, terus pakai, tadi aku pakai nasi karena oh my god guys, cuma sambal ini doang kayaknya yang ngebuat aku jadi suka nasi deh. Aku udah 2 hari berturut-turut makan nasi guys ya, walaupun gak banyak, terus dicampur sama mimian juga, tapi tetap aja enak. Nanti kapan-kapan aku spill ya sambal buatan mamaku. Ngapain di spill juga ya? Maksudnya nanti kapan-kapan aku makan deh pakai nasi, pakai sambal mama masak. Nah, terus abis selesai makan juga aku udah ngemil. Aku ngemil bantal biasa, snack bantal sama ini nih, aku jadi beli yang serencingan-serencingan itu guys, lihat nih. Ada yang keju, terus ada coklatos juga. Ada coklat gitu maksudnya bukan sesuai apa yang kalian pikirkan, bukan banget sumpah, bukan yang kalian pikirkan. Ini rasanya tuh coklat, karena rasanya tas dulu guys, karena rasanya tuh coklat banget gitu, tidak seperti yang kalian pikirkan ya, tidak salah. Kalian salah menduganya ya guys ya. Dan sebenarnya tadi udah ngemil juga, tapi karena supaya kita nggak bosan aja unboxing sambil ngemil tuh sambil ngobrol. Nah akhirnya tuh aku berpikir kayak gue unboxing sekarang aja kali ya, takutnya besok nggak sempet gitu kan. Gitu. Jadi kita langsung unboxing aja. Sebelum di unboxing aku kayak foto-fotoin dulu ya, buat di-share ke Instagram nanti.
foto-fotoin dulu, 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 dulu. Fotoin. Balik nih. Kan orangnya di sini ya. Tuh guys ya. Ini ada yang dua. Mana ya? Yang ini karena udah kita foto-foto ini deh. Ini tasnya ada yang sama gitu. Banyak benar. Baru yang di sini kita foto-fotoin dulu. M mama. Dan aku dapat nanti dia aku spill ya. D. Fotoin dulu, balik, buat. Capek dulu. Nah. Yes, sudah. Satu lagi. Ya. Ini ada yang sini. Oke. Ini ada sebentar ya guys ya. Oke, sudah guys, sudah. Oke. Kita sekarang tinggal unboxing, nanti share ke Instagramnya nanti aja. Oke, pertama-tama kita akan meng-unboxing. Ini diturunin aja lah ya, Bun. Nah, ini dia ada kita dapat deh. Yes, ini ada Nike, ada si Nike. Nike, oh kita dapat sepatu Nike, guys. Wow, this is so cute. Lihat, ini ada warna pinknya gitu. Ini kayak coklat. Ini kayak coklat deh. Sumpah, aku kira tuh kotor. Ternyata ini tuh kayak ada apanya sih? Nggak kelihatan ya, kelihatan nggak sih? Kayak ada ini gitu loh. Kayak hin-hin yang kayak corak-corak warna-warni gitu, lihat. Wah, ini kita dapat kastil guys. Thank you banget dari kawan Alayla untuk kastilnya. Tas dulu, tas. Thank you, Kak. Oke. Air Max 1. Wow. Aku pakai kemana ya? Thank you yang udah kasih sepatu ini. Halo. Langsung. Thank you ya udah kasih sepatunya.
Okay, kita udah ngomong makasih juga yang ngasih sepatu. Yang ngasih sepatu Nike alias Nike Nike. Deh, ini ada dua guys, pasang ya. Oh yes. Guys, lihat guys, ini ada tulisannya gitu. Ternyata aku kelihatan dari situ. Wow. You are the most important person in your life. So be yourself and be beautiful. Ooh. NCT Glitchy 2021. NCT apa ini? Aku agak ngerti ya. Dan ini ada please ada look down here. Nih ada tulisan gitu. Sumpah, aku tuh suka banget yang kayak gini gitu tau. Soalnya kayak gemes gitu, ngerti gak sih guys? Kayak apa sih? Gak boleh sampai kelihatan merek ya guys ya. Nih, aku tuh suka banget yang kayak gini gitu, ngerti gak sih maksudnya? Apa ya? Kayak lucu gitu actionnya. Nah, ini ada tulisan ini nih. Ini kan? No. Nih. Terus dia suruh ini lagi. You are enough. You are enough just the way you are. Beautiful, beautiful, beautiful angel. You are. Ooh, thank you. Beautiful. Bye. Nih, thank you banget kakaknya yang sudah memberikan ini, dan ini soft with bingo. Lucu. Kita masukin lagi ya sepatunya. Aku kalau kemana-mana aku lebih suka pakai sepatu sih. Tapi sepatunya sih sebenarnya kayak gini sih, simple gitu dan enak dibuat jalan. Touch. Tapi untuk sekarang-sekarang ini aku lagi mengamankan diri untuk pakai sendal guys. Karena kalau pakai sepatu kan suka ada sol aja gitu kan, dan kadang sol itu tebal dan jadi susah menyeimbangi kaki aku. Jadi kaki aku sementara ini pakai sendal. Padahal aku pengen banget pakai sepatu ini. Soalnya ini lucu banget dan simple. Thank you. Oh, dan di sini ada suratnya guys, kita baca ya. Kakaknya rajin. No, kan suratnya juga lucu. Kayak gini, aku suka banget. Ya, kayak gambar-gambar gitu. Ya, kita buka ya guys, kita lihat suratnya ini dari kakak siapa. Yah, rusak dong. Soalnya ya. Nah, ini ya guys, ini lucu sih. Kenapa ya kakaknya bisa kayak kepikiran kayak gini ya? Kayak konsep berkonsep gitu. No, lucu banget kertasnya guys, ada ginian ya. Wow. To my partner D'Angelia from yours truly, Kak Dimas Haris. Ini dari Kak Dimas Haris guys ternyata. Coba ada gak nih? Thank you ya Kak Dimas. Disclaimer, surat yang aku tulis kali ini terinspirasi dari lirik lagu NCT 2021 yang berjudul Beautiful. Such a beautiful song with meaningful lyrics, isn't it? Yes. Absolutely. Be yourself, be beautiful. You are the most important person in your life, so be yourself and be beautiful. Oke, ini ya bakal aku baca secara personal ya.
Ini ada banyak banget. Oh my god. Wah. Ada tuh ada lirik Koreanya gitu. Wah, sumpah sih aku bakal baca ini sih nanti ya, tapi ya aku nggak baca di showroom. Oke. Thank you. Jujur ini gemes banget. Nih, kalian aku nih. Jadi aku tuh ada waktu ada siapa ya? Pokoknya thank you diskonya dari Kak Dimas Haris. Thank you. Ternyata nonton ya. Jadi kadang tuh ada yang ngirim gift terus kasih kayak note sticker note gitu. Note sticker gitu terus kayak ditulis-tulis tuh sama digambar-gambar gitu, jangan lupa minum, bla 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 gitu. Itu aku tempelin di lemari, guys. Soalnya itu lucu. Yang kayak gitu lucu banget. Enggak tahu ya. Kayak lucu aja gitu. Oke. Okay. Oke. Sambil dengar lagu gitu guys, sedikit aja. Baby guys, tata solve. Ini apa namanya? Obat mataku ini mau hilang. Aku lupa taruh mana. Bentar ya guys. Kita mau denger ini. Aku suka banget tau pas latihan lagu ini, sumpah. Karena tariannya tuh kayak dance lah, agak ngedance gitu dance-nya, jadi aku suka banget. Terus lagunya tuh enak banget, sumpah. Kayak dance energi gitu, kayak bener-bener dance. Tapi liriknya tuh se-meaningful itu. Wow, suka banget. Kita lanjut ya. Oh, kita dapat surat lagi dari Kak Nasron. Thank you Nasron. Aku baca ya nanti sih. Personal ya. Ada duitnya gak nih diselipin? Amplop kan biasanya uang ya isinya. Halo Dia, how are you? Kayak kertasnya kayak gini, terus ada lagi dan yang terakhir. Jadi ada tiga. Kita bakal baca ini ya. Kita taruh tempat surat-surat. Dan selanjutnya ini dari Kak Bogi. Yah, Kak Bogi, apakah Anda di sini? Thank you untuk gift-nya. Aku tuh sering banget dapat kaos, guys, karena aku memang juga nyaman pakai kaos itu ya. Dan keseringan dapat kaosnya itu warna hitam dan aku suka banget ya, guys.
kaos kaos kan tuh. Kaosnya gambarnya keren sih, aku suka, sumpah aku suka. Karena aku suka yang dark-dark gitu ya, guys. Jadi kayak gambarnya kayak keren gitu sih. Aku suka yang dark, suka yang gemes juga. Gimana ya? Pokoknya ada saat-saat aku ingin terlihat gemas dan terlihat santuy, terlihat keren juga. Gitu guys ya. Udah, thank you. Dan aku suka banget yang kayak oversize gini. Ini kayak bakal oversize sih di aku. Aku suka. Kalau misalnya kaos, aku sukanya oversize guys. Kecuali yang baju-baju yang model kayak cewek ciwi-ciwi yang fit body, itu aku lebih suka yang fit body. Itu dan kita dapat ini kayak dikirim dari jadi lagi showroom. Ini dikirim dari kota Bogor ke Jalan FX Sudirman. Ya. Yeah. Aku tidak tahu penerima D'Angelia, pengirim Gista. Kita lihat saja dalamnya seperti apa. Wow, what is this? Apa nih? Ah, wait, what is this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ini yang City Dream ya? Ini yang City Dream bukan sih? Kau bahagia. Azik. Yes, kayaknya. Dan ini aku dapat apa ini? Terpal ya, atau apa sih? Oh my god. Lihat, ada aku, ada Mute. Oh, aku yakin banget ini pasti foto kita berempat. Ini aku bakal pajang di. Wow, cek lihat, cek. Bagus, lihat. Aku bakal pajang ini nanti di kamar rafa yang di atas kalau aku udah bisa naik ya. Thank you kak. Kita lipat dulu lagi. Cengcorang guys. Sama tadi kukira juga kayak terpal-terpal gitu. Tapi ini kayak apa ya namanya, aku gak tahu. Banner. Gila sih. Kayak banner gitu. Thank you kakak yang ngasih ini. Namanya gak ada di sini. Dan ada lagi dari kak Salman. Thank you Kak Salman. Oh, ini ada. Ih,
fajar. Tidak ada surat ya guys ya. Kita dapat sweater guys. Warnanya lucu. Kayak warna tulang gitu loh. Kayak warna gading gajah gitu. Daeyoung. Oh, jadi ini cerita ini Day, ini Taeyong gitu. Jadi Daeyoung. Oh my god. Oh my god. Aku bangga banget sih kayak pakai ini. Daeyoung, kita baju kapalan kita sama Taeyong. Keren banget Daeyoung. Oh my god. Thank you Kak Salman. Jadi saksi. Dan kita dapat ini guys. Ini kalender dari Kak Rio, kalender JKT48. Thank you banget loh. Kenapa ngasih ke member loh? Kan kakak udah beli loh. Kita memang member nggak dapat sih. Karena ini buat dijual. Tapi wow, langsung kebukanya aku loh. Cantik banget lagi. Mirip gak mirip gak yang tengah sama aku? Cantik-cantik banget ya member JKT48. Apalagi yang namanya Day. Thank you banget, aku bakal pajang ini di kamar atas aku kalau aku udah naik, bisa naik. Pembersih muka lu sama kita. Ya, ya, kita tutup dulu ya. Saya mau coklat. Itu tuh gak suka cemilan. Kocak. Kocak. Tongkrongan mana sih? Kecundang banget. Cundang banget, heran. Itu tongkrongannya sama Tante Lala, Tante Lili. Tante Lili. Saya mau ngajak Tante Lili makan seblak. Wih. Kok berganti sih ini apa ya? Oh, ini ternyata kalau gitu baju ini masih bisa pakai face ID. Face ID. Iya lah. Lanjut. Ini dari Kak Dharma. Thank you Kak Dharma. Kita buka ya, kita lihat ya isinya apa. Oh guys, pasti kalian harus tebak sih ini apa. Kalian harus melihat ini dan karena harus menebak ini itu isinya apa. Saya tebak. Ukuran kaki deh berapa? 37 ya guys. Lukisan, sepatu, kaos, tumbler, figur, kambing. Hah? Isinya makanan, cemilan, anak biawak. Tadang! Wow, ini adalah that one guys. Gemas banget, sumpah. Lihat. Ah, lucu banget. Lucu banget guys. Ini anjing sosis gitu loh.
kan aku kayak kepengen beli anjing sosis kan, tapi nggak kesampaian dan nggak mungkin lagi, soalnya nggak mungkin lagi aku beli anjing lagi ya guys, ceh nggak mungkin lagi karena udah ada Mowgli dan Monchi. Dan kalau pelihara anjing kan aku pengennya dari bayi, sedangkan Mowgli Monchi itu udah setahun ya guys, udah setahun lebih, bulan dua bulan. Jadi ih gemes banget sumpah. Yang sumpah lucu banget sih, kayak anjing beneran ya, kulitnya kelipat gitu. Thank you. Dan selanjutnya ini yang terakhir, yaitu dari yang terakhir ini dari fanbase aku ya, ini dari fanbase aku ya guys ya, sejadiin guling sih, itu enak banget. Dari fanbase aku, Daisyus, jangan salah kirim lagi ya bun. Oke. Keren banget ini Daisyus, sekarang kayak udah pengen ke ini merchandise-nya guys. Jadi Daisyus keren banget ya si guys, bisa-bisanya ada merchandise kayak wow itu. Jadi kalian bisa banget beli karena kayaknya ini bagus-bagus deh. Daisyus, terus di sebelahnya ada Refricius. No, kelihatan gak sih? Ya. Jadi kita buka ya guys ya. Terus sampai kakak yang di teaternya tuh kayak bilang, "Di, ini fanbase lu ya?" bilang gitu. "Iya, Kak. Dia ngebuat merchandise gitu." Dari sana aku bilang gitu kan, keren banget fanbase lu. Iya kak, akhirnya dibantuin deh, dibawain sama kakak yang jagain teaternya. Ini semuanya dibantuin sama kak Imam, bawain ke mobil. Pertama kita dapat kaos warnanya lucu. Sumpah guys, kalian harus, bahannya adem sih, bahannya bagus sih. Wow. Sablonnya ini kayak bagus deh, kayak yang nempel sama bahan ininya gitu loh, kayak bukan yang ditempel gitu doang, tapi ini kayak memang dari kaosnya gitu, bagus. Dan lihat, ini bagus banget guys bahannya. Jujur kelihatan gak sih? Guys, dan di belakangnya bukan main-main, ini cute banget desainnya ya. Di belakangnya ada bordiran lagi. Bordiran itu kayak muka aku deh kayaknya mungkin ya. Muka aku gitu. Kayak lagi nge-wing gitu. Wah, lucu banget desainnya. Bagus. Aku gak expect sampai dia kasihin di belakang lagi sih. Nih, Refricius. Nih guys, ini gambar depannya ya. Ada Refricius sama Daisyus gitu. Wow. Bagus. Ini aku pakai baju darah Shinai kayaknya deh. Jadi kucing. Wah guys, ini bahannya bagus sih. Warnanya juga bagus banget, warna biru yang gak norak ya. Cuttingannya juga rapi, jahitannya juga rapi. Wah ini bagus banget sih. Aku suka kaos. Oh iya, dan ini ada filter IG-nya gitu guys. Aku pernah lihat, pernah dikirimin juga di DM nih. Bahannya enak, bahannya adem. Dan kita nggak cuma dapat
Oh, kita dapat kaosnya dua. Apa bedanya emang itu? Modelnya beda. Apa nih? Bagus banget. Bagus banget. Ih, ini juga bahannya enak banget. Ini maksudnya gimana dikirimin dua kaos kayak gini? Oh, mungkin kayak aku mungkin disuruh pilih kali ya, mau yang bagusan yang mana nih antara dua, nanti kita jualnya nih yang mana nih. Gitu kali ya? Coba dong, di easy cepetan komen. Maksudnya apa? No. Dapat dua, dan ini warna birunya tuh kayak, oh ini Refrisius-nya, itu Dezius. Sebenernya gue punya fanbase ada berapa sih? Ada Refrisius, Dezius, Dayang Team, banyak bener kayaknya. Gimana guys, lewat. Enggak, ini beda guys. Yang ini Refrisius-nya. Ini Refrisius, kalau yang tadi Dezius-nya. Terus nanti belakangnya kita lihat ya. Ada hinit. Oh, belakangnya yang ini enggak ada. Ada depannya. Depannya ada sama kayak gini juga. Depannya. Enggak ada. Enggak ada. Yang Dezius di belakangnya ada hin kayak bordiran muka aku gitu. Kalau yang di Refrisius itu enggak ada, cuma ada gambar aku doang ini. Tapi ini sablonnya lembut deh. Kayak sablonnya beda deh. Yang ini lebih kasar dan tebel. Tipis, nyatu ke baju soalnya. Kalau yang ini lebih berasa gitu. Ini lebih berasa gitu. Ini siapa yang buat sih? Kalian buatnya bareng-bareng atau kalian adu nasib gitu loh, kayak bagusan yang mana gitu. Ini Refrisius. Bahannya jujur li dua-duanya bagus. Tipe sablonnya apa? Aku gak tahu guys tipe-tipe sablon. Aku bukan tukang baju, tukang nyablon, bukan. Kita buka batch 2 apa? Ini dia Dezius, cari-cariin. Jadi ini memang bajunya 2 gitu. Refrisiusnya itu hashtagnya. Mau kita buka batch 2 kah? Bebas, yang penting kita harus jual dulu ini guys, biar Dezius kaya. Dezius, gue belum lu briefing ya? Nyuruh endorse doang, gue ini kagak di briefing. Keren banget sih, sumpah. Buat modal SSK, mantep emang. Emang fanbase aku paling mantep guys. Mari kalian langsung aja gabung, gak usah ngeong-ngeong, gak usah. Langsung aja gabung. Oke. Keren ya Dezius. Dezius kalo Cece tolong lipetin, Cece kita kagak bisa. Okay. I got to. Dan yang aku paling suka itu, kenapa ini Dezius komplit banget ya. Kita dapat topi juga, sumpah. Dezius, wow. Ini sih bagus banget sih. Sumpah, bahan topinya tebel guys. Tebel banget, tebel. Ini bukan main-main guys. Lihat di sampingnya ini ada lambang Dezius warna merah. Topinya ini warna biru ya. Lucu banget. Kayak bisa dipakai buat summer gitu. Ini Refrisius. Tapi agak kegedean, harus dikecilin dulu. Nih bisa dikecilin, jadi don't worry, be happy. Ya, copot. Tapi ini bisa nyambung lagi, don't worry, be happy. Gimana caranya? I'm so worried. Gimana caranya nih? Sumpah, gimana caranya? Oh, gak bisa. Bisa-bisa, tapi harus dengan sekuat tenaga. Enggak. Nih ya, harus dengan sekuat tenaga. Soalnya aku tadi nariknya kenceng, sorry banget nih. Nah,
juga. Kepala aku kecil banget ya. Dari depan itu, dari depan mana? Di depan. Oh, di depan. Yang panjang. Oh, dari depan. Oh, dari depan sini. Coba kita ulang, kita cepetin lagi. Bener, dari depan baru gampang. Masih kegedean ya guys. Lagi-lagi. Wow, I love it. Guys, pokoknya kalian gak usah lagi ngengong-ngengong, langsung aja gabung ke fanbase Daisyus. Kalau misalkan kalian gak gabung sih, kalian rugi ya. Wow, wow, cool ya. Sumpah ini enak banget bahannya. Tebel guys, jadi kalian gak usah takut ubun-ubun kalian kebakar matahari. Ini gak nembus. Ini harganya bukan kok. Oh iya, bahannya poli kan tuh, poli kanvas. Ini ada lambang Daisyus, Refresius, keren-keren. Dan kita dapat kalender 2022 guys. Kalian kayak harus beli sepaket gak sih? Kita harus beli sepaket deh. Ini lucu banget. Ini ada gambar animasi aku ya, animasi day. Ini semuanya animasi ya guys. Lihat ini, pas ini pas aku ditinti bulan Januari. Ini pas aku dapat single girl, apa sih, under girl coklat sweet and bitter. Dan ini pas aku di SG, bukan di SG sih sebenarnya, ini pertama kali aku di kelulusan member itu yang ya. Tears are the sweet of this heart. Dan ini pas aku Sonichi SNM. Aku suka banget sama unit ini, Zizurly. Pas aku awal-awal ngelihat setlist SNM tuh, pas dibawain Tim T, kan aku backup, cuma aku gak dapat unit, cuma belum belajar waktu itu kan. Jadi cuma bawain setlistnya doang, tapi gak unit gitu. Aku tuh pengen banget kepengen unit ini, dan ternyata aku dapat unit ini. Dan ini baju Dara Shinai, pas kita lagi MV Dara Shinai gitu. Stop waiting. Dan di sini tuh kayak ada kata-kata gitu loh. No rain, no flower. Ini stop waiting for tomorrow, start now. Kira kata-kata gitu guys. Jadi kalian bisa, kalau pakai kalender ini, kalian kalau bangun nih, misalnya di bulan Mei, kalian udah kayak, aduh, hidup begini banget ya Allah, kayak gitu kan. Kalian tuh langsung dapat kata-kata yang menyemangati hari-hari kalian di sini. Langsung aja baca kayak, stop waiting for tomorrow, start now. Kayak, oke lah, gue mulai hari ini. Gitu. Ini pas di Tim T juga ya, aku pakai baju ini, si gadis yang kejam, cewek yang kejam sekali ya, Arashi. Kata-katanya, we grow that we got to, we did deal. Dan ini pas aku RKJ, Renaikin Shijore. Ada kata-katanya juga, your passion is your power. Iya. Yeah.
kita lihat bulan Agustus tuh aku pakai apa sih. Di bulan Agustus ada animasi, aku pakai baju ini Natasha kan. Aku suka juga sama unit ini, aku senang aku bisa bawain. Dan di September aku pakai animasi, aku pakai unit coklat. Aku suka banget sama ini coklat apa ya judulnya, coklat kasus ini coklat. Dan waktu di tim J kan aku backup juga tim J ya, terus aku tuh paling tertarik sama unit coklat ini yang dibawain sama kafe ini. Dan aku diberi kesempatan untuk bawain ini, tiba-tiba di belajar coklat, terus aku kayak wow, seriously, okay. Terus jadi center kan, kayak wow, okay. Don't worry, aku akan belajar. Dan sama di Oktober itu aku pakai baju Cinderella itu takkan guna. Nah ini dia, aku juga suka sama Cinderella karena tariannya kayak lucu aja gitu, kayak wow gitu. Oh iya, dan yang di bulan November aku pakai baju Tim T. Ini baju Tim T gemes sih. Wow. Dan di bulan Desember aku pakai baju Jiwaru Days. Doa semua. Dan Desember dia kan habis. Keren, ih keren. Days is official merchandise, no guys. Jangan lupa langsung dibeli mumpung masih tahun 2022, oke? Okay? Langsung beli, terus share ke Twitter, mention aku atau enggak DM Instagram aku. Dan nih, aku dapat lagi sweater, ceh. Sweater guys. Wow. Ini sih bagus sih. Warna biru. Ini yang Refresius, warna birunya hampir sama sih kayak Refresius, lebih gelap gitu loh. Refresius. Bahan sweaternya enak, jujurly adem. Ini enggak bakal panas gitu. Dan ih bagus banget kan kalau misalnya pakai ini kayak cerah gitu ya. Suka. Ini ada gambar aku lagi tengah sini. Ada lambang daisies dan refresiusnya. Literally bahannya enak ya guys ya. Dan ini ukurannya M. Lucu banget. Mins paket berapaan? Tolong daisies, tolong standby ya di sini. Oke. Okay. Ada yang nanya tuh. Tolong dilayani dulu. Keren kan, ada banyak banget guys. Jadi kalian kalau yang duh kaos gue udah banyak, gue beli sweater aja deh gitu, boleh. Terus bilang aduh sweater gue udah banyak, gue beli kaos aja deh, boleh. Atau kayak duh kalender gue udah expired nih, gue beli kalender dah, boleh. Atau enggak aduh topi gue udah hilang nih, beli topi, boleh. Atau apa lagi, duh gue mau dukung deh nih, gue beli semuanya aja deh. Itu baru, gak usah dipanyakan lagi. Gas. Yes. Gitu guys. So, aku bisa lipat sendiri. Dan Jangan sedih. Kita di sini juga, jangan sedih guys. Jangan berhenti sampai di sini doang. Kita di sini dapat tote bag. Boom, tote bag, boom, tote bag guys, wow, oh yeah, wow, you know guys, ini foto aku, ada mobil Monchi, gila, bukan main loh, Daisies loh, mantep loh, bisa bilangin aja, keren, ada mobil Monchi, ada anak-anak gue juga dimasukin, sumpah di sini, ada Zero juga kan nih. Mantap emang dia guys ya. Di matahari emang perlu penyinaran gitu jiwa kita ya.
sumpah keren banget kalau beli satu paket. Jujur kalau beli satu paket, jangan lupa kalian unbox, kirim video unboxingnya ke aku, oke? Dan kalian kayak review-review gitu juga boleh, karena aku penasaran banget sama reaction kalian. Ditunggu. Berapa tuh harganya kalau sesuai kantong, oleh kak? Tolong yang sesuai kantong ya, Daisyus ya. Jangan mahal-mahal. Karena aku aja gratis. Gimana kalau misalnya kita kasih semua tim Daisyus gratis? Sama aja kita kagak ini dong. Nanti kagak bisa SS kak. Pokoknya standar lah harganya, jangan yang gimana-gimana ya guys ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian ini, kalau misalnya nanti kalian udah tahu harganya, terus kayak menurut kalian kayak masih kayak aduh gak worth it gini-gini, DM aku nanti biar aku yang suruh kurangin harganya. Oke okay. Oke okay, ini bahannya juga tebel ya, ini bahannya tebel sih. Kayak apa ya, bahan apa ya, kayak tebel tebel. Oke, kita masukin. Dan ini kayak plastiknya kayak lucu gitu. Kita masukin. Aku tuh seneng banget sama fanbase aku, dia tuh kalau buat barang ya, kayak kemarin kan aku dibuatin juga tuh sweater yang birthday gitu kan, yang warna abu-abu. Itu tuh bahannya bagus-bagus di Jorli, aku suka banget. Bahannya bagus-bagus. Dan kalian bisa mendapatkan keychain, apa keychain? Ini apa namanya, keychain aja. Keychain, keychain. Keychain. Lucu banget, sumpah. Jorli, ini keychainnya aku gitu. Saya jadi anting. Nama topinya apa? Ini nama topinya Refricius dan di sini ada lambang Daisyusnya. Banyak banget min isinya, no kan? Rame kan isinya? Oke, seneng gitu deh kayak wow, kayak banyak perintilannya gitu. Dan kalian akan mendapatkan stiker ini juga. Udah mau beli dan Monchi. Dan katanya ini tuh bisa di scan. Bener gak sih? Pakai ituan. Wait ya. Dia ada yang giveaway dah. Iya tuh Daisyus, ada yang udah giveaway dulu. Coba deh kirimin itu Ani lagi. Apa namanya, kirimin itunya apa sih, filter, filter IG. Soalnya aku udah ada, tapi di belakang gitu udah keburu ketimpa-timpa sama stiker-stiker, sama filter-filter baru. Coba aku cari deh belakang. Masih ada giftnya apa ini yang terakhir? Ini udah yang terakhir guys, nyampe di stiker yang bisa kita sampai ya stiker yang bisa kita pakai filter. Nah udah dapat ini di paling belakang ya. Switch di kamera soalnya bisanya nih, coba ya. Oh akunya keluar. Nih kelihatan gak sih? Nih ya. Nih ya. No, 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 no. Kelihatan kan? Pokoknya ini kalian coba sendiri ya. Ini keluar. Nah, kalau yang ini kalian bisa scan. Terus ada Mowgli Monchi gitu. Ini coba aku coba dulu. Kejauhan. Wait, wait. Wait. Kejauhan.
mana ya? Aku pernah coba terus keluar mau beli monci gitu. Nyokan. Apa gemes banget sih kalian harus coba jujur sumpah. Mana ya? Saya mau beli monci nggak keluar sih. Pokoknya keluar waktu itu yang mau beli monci ini lucu banget. Yang batch ke satu sudah tutup kak. Wih, berarti udah banyak yang beli dong. Please banget yang udah beli foto terus kirim ke aku pengen lihat. Dideketin kameranya. Please banget kalau yang udah beli kirim fotonya ke aku pengen lihat. Oke, batch 2 nanti dibuka ya sama Daisyus. Daisyus yuk kerja yuk kita yuk. Ah, dia gemes banget. Thank you. OTW kalau batch 2 dibuka. OTW beli. Oke, ditunggu ya. Jangan lupa kirim foto, video ke aku. Aturan ini gak sih buat joggernya juga? Ih, pasti lucu deh. Kalau sama sweater tuh sama pakai joggernya gitu. Banyak mau ya. Kayak lucu, enggak lucu aja. OTW satu paket nih. Azik. Yuk guys yang mau batch ke satu dibuka lagi. Wow, Swizen, mantep bener. Tambah. Tapi masih lucu ya, sumpah. Nanti aku bakal pakai, aku bakal cobain semuanya. Keren banget di Zeus Refresh. Aku suka sama topi juga. Oh my god. Sumpah sih topi lucu. Kan di depan aku ada kaca. Lucu banget topinya. Tahu aja ya, aku kan suka pakai topi ya, jadi topi dibuatin juga. Kreasi ini bakal aku tempel di, jangan kalau misalkan aku pakai ini tuh bisa hilang gitu loh. Jadi aku simpen dan aku pajang. Oke, kita simpen lagi dulu ya guys ya. Aku suka banget sih. Wah, mana kostum satu lagi nih cucu. Thank you banget guys. Salah masuknya. Thank you banget. Aku pengen pergi ke bawah sih. Kita punya sih aku bawa ya. Karena aku pengen pergi ke suatu tempat. Kayaknya aku bakal bawa topi ini, bawa sweater atau bawa kaosnya. Kita bawa aja kali dua-duanya. Wow. I love it. Ini aku sebenarnya barang-barang aku tuh aku taruh di atas semua guys. Tapi aku gak bisa naik, jadi barang-barang aku numpuk banget di kamar ini. Yang kamar aku berdua sama cece aku. Udah ada barang cece, barang aku, barang mobil monci juga disini. Kayak makanya aku harus pindahin barang-barang aku ke atas. Tapi aku belum bisa naik ke atas sih, gimana ya. Lihat sih, saran mending sweater bulu gitu warna biru muda. Masuk fanbase dulu. Baru bisa kasih saran-saran. Azik. Kayaknya kalau tambah sepatu keren deh.
gede banget gak sih modalnya guys. Tapi keren sih, tapi sepatunya kayak warna putih terus ada kayak hint biru-birunya gitu, atau terus ada lambang referensinya sama daisiesnya kan. Oke okay, guys, aku udah selesai unboxing semua gift-gift dari kalian. Thank you. Cara join Daisies gimana? Daisies tuh ada yang nanyain caranya gimana. Oke, okay. Airwolves x Daisies. Wih, gila keren banget. Oke, okay. Langsung ke Twitter Daisies aja kak. Dan Daisies tuh juga punya TikTok ya guys. Jangan lupa kalian follow TikToknya Daisies. Dan Daisies juga udah punya platform di Instagram juga. Jangan lupa follow Daisies yang di Instagram juga. Jadi punya Instagram, Twitter, sama TikTok. Keren banget ya, kayaknya Daisies ini ambis ya. Keren-keren Daisies, keren. Jangan lupa langsung di follow. Oke okay. Kayaknya keren banget gak sih jadi BA Daisies nih. Kelama Daisies gak usah bayar. Mantap. Oke guys, udah selesai unboxingnya. Iya ini, dan aku dapat ini dari JKT48. Ini jadi kayak sweater gitu. Sweater sama jaket zipper gitu, zipper. Mungkin ini kayak buat saman sama all member ya guys. Dan pasti ada saatnya kita disuruh pakai untuk all member bareng-bareng. Oke guys, jadi sampai di sini aja karena kita udah selesai unboxing semua gift yang kemarin aku bawa. Mungkin kalau misalkan ada yang masih tertinggal atau ada yang pengen kasih gift lagi, kalian tinggal kirim ke Teater JKT48. Dan kalau misalkan aku sempat ke teater, nanti aku ke teater dan aku bakal ambil gift dari kalian dan kita unboxing bareng-bareng lagi. Oke okay. Thank you banget guys untuk showroom hari ini, showroom unboxing gift. 3112 orang yang nonton. Makasih semuanya yang sudah hadir, udah kasih bintang-bintang, love, gift, kastil sama disco. Thank you banget. Ini kenapa nih? Gak apa-apa. Thank you guys, see you soon. Kita absen dulu ya. Thank you Kak Fikar. Thank you Kak RKZ. Thank you Kak Sitsat. Thank you Kak Christian. Thank you Kak Krisan. Thank you Kak Orange Juice. Thank you Kak AM. Thank you Kak Rio. Thank you Kak Saha. Thank you Kak Mifta. Thank you Kak Ananta. Thank you Kak Anivia. Thank you Kak Arzi. Thank you Kak Fat. Thank you Kak cepat sembuh deh. Ini nama kayak siapa ya? Thank you Kak Jimmy, thank you Kak Dimas, thank you Kak Wana Laila. See you soon guys, thank you yang udah hadir. Dan jangan lupa cek sosmednya Daisies juga, oke okay? Bye bye.